Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Dr. Andes Haji C. Endra dan kemudian beserta bertemu dengan lainnya Bapak masuk ke posko pembicara 2024 insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji C. Endra dan Ibu Ratu Muda. Istirahat setelah tanggal 9 Desember, istirahatlah. Kami nak pelaut dulu Pak, boleh tanggal 10 pelaut. Nah sebulan tak balik tak apa-apa. Yang pentinglah yang lolos kita lah menang, ya tak? Gawe besar kita sudah selesai. Nah, saya berharap semua dengan keluarga besar Golkar, keluarga besar PDI Perjuangan, selamat berjuang ya untuk Cik Ratu agar kemenangan ini kita capai, agar kemakmuran masyarakat Jambi kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah, tidak usah ragu ya. Insya Allah, dari gubernur itu ya, cari yang berpengalaman. Pengalamannya bukan hanya birokrat, tapi juga pengalaman swastanya juga lengkap. Sehingga maju sebagai kepala daerah itu paham apa masalah rakyat, apa masalah pemerintahan, dia sudah melakukan itu semua. Kalau dia di birokrat baik, tidak paham swasta, bahaya juga. Betul lah. Ngomong pertanian dia tidak pernah petani, cuma ngasih nyuruh orang. Sama be melarang orang merokok, tapi dia merokok 2 bungkus sehari. Tidak bakal selesai gawe itu. Tentu kalau mau melarang orang merokok, cari orang yang tidak merokok. Dia tahu dampak kalau tidak merokok itu apa manfaat. 15 tahun di swasta, di Jakarta, di perusahaan swasta, nasional dan internasional. Saya sudah bekerja, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Saya kerja 3 tahun.